Berikut hasil pertandingan pertama Piala Asia Jumat 12 Januari 2024 serta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Piala Asia pekan pertama Jumat 12 Januari 2024 Qatar menang 3-0 versus Lebanon. Berikut klasemen sementara Piala Asia tahun 2024. Top skor sementara Piala Asia tahun 2024, Akram Afif memimpin dengan koleksi 2 gol. Jadwal pertandingan Sabtu 13 Januari 2024, Australia versus India jam 18.30 dan China versus Tajikistan jam 21.30. Jadwal pertandingan Minggu 14 Januari 2024, Uzbekistan versus Suriah jam 00.30, Jepang versus Vietnam jam 18.30, dan Uni Emirat Arab versus Hong Kong jam 21.30. Jadwal pertandingan Senin 15 Januari 2024, Iran versus Palestina jam 00.30. Korea Selatan versus Bahrain jam 18.30 dan Indonesia versus Irak jam 21.30 live RCTI. Jadwal pertandingan Selasa 16 Januari 2024 Malaysia versus Yordania jam 00.30 dan Thailand versus Kirgistan jam 21.30. Jadwal pertandingan Rabu 17 Januari 2024 Arab Saudi versus Oman jam 00.30. Pertandingan Piala Asia akan disiarkan secara langsung oleh Vision Plus, iNews TV, dan RCTI. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2024. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala Asia tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.